Pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menjalani ibadah umroh tentu membuat Julia Perez sudah banyak melakukan persiapan untuk doa-doa terbaik yang ia haturkan nanti. Kabarnya doa untuk keyakinan menjalani hubungan kasih bersama Ustadz tampan yang dijodohkan sang bunda menjadi doa khusus yang Jupe panjatkan di rumah Allah nanti. Benarkah demikian? Aku doa apa yang aku persiapkan? Ini kalau aku umroh ini bukan menghilangin stres, menghilangin apa bukan. Aku umroh ini ingin bersyukur kepada Allah dengan semua rezeki yang diberikan, semua apa nih, segala. Aku kadang-kadang suka sedih gitu ya. Aku nih kadang-kadang masih bandel, tapi Allah tuh masih tetap sayang sama Jupe. Enggak ada henti-hentinya memberikan aku rezeki itu yang aku ingin ungkapkan. Terima kasih sama Allah atas rezeki yang diberikan. Juga aku ingin sampai sana itu ingin minta sama Allah diberikan. Aku ingin minta diberikan. Sebentar. Sebentar ya. Aku mau minta sama Allah minta diberikan ekstra sabar. Meski baru mengungkapkan doa apa saja yang akan Jupe lakukan di perjalanan umrohnya bulan Juni mendatang, air mata sudah begitu sulit untuk Jupe tahan. Rasa-rasanya perjalanan umroh Julia Perez kali ini akan memberi cerita yang begitu spesial bagi dirinya. Apalagi Jupe merasa jika ia harus banyak memiliki sabar dengan semua cobaan hidup yang Jupe alami selama ini. Sekarang ini sabarannya ini agak kurang sih. Aku minta diberikan kesabaran yang lebih banyak. Aku minta diberikan keikhlasan yang lebih banyak lagi. Itu aja dua itu. Yang lainnya aku nggak minta. Karena kalau masalah rezeki, aku yakin sekali kalau kita bekerja keras, kita pasti akan diberikan rezeki gitu. Dan kalau kita pengen jodoh, kalau memang kita berusaha, kita selalu tampil sempurna dan selalu berdoa, aku yakin sekali Allah akan memberikan apa namanya pasangan hidup kita. Ya. Tapi kesabaran, kelasan ini yang sekarang ini aku berkurang, karena aku minta diberikan